Wah, teman-teman, ada banyak mobil yang datang di kompleks rumah Upin. Mereka mau ngapain ya? Wah, astaga naga, sekarang tidak sepi di depan rumahku ya. Banyak mobil dan motor yang lalu-lalang guys sekarang. Wah, parah nih, aku harus menutup jalur ke rumahku kalau begini. Biar tidak sembarangan orang yang datang ke sini guys. Wah, sangat mengganggu. Aku tidak bisa tidur tenang kalau begini banyak suara motor dan mobil. Wah, dikira rumahku tempat ngetes kendaraan kali ya. Waduh, ayo guys, kita harus cari tahu mereka ini dari mana sih. Sepertinya mereka ini bukan dari kota Upin, tapi dari mana? Waduh, guys, wih, ada kakak-kakak cantik di sini guys. Mereka ngapain ya? Wah, gokil. Kalian asap motor Upin, nggak bagus banget ya guys, hitam begitu ya. Aduh, kenapa motor Upin jadi hitam begini asapnya? Astaga, berasap sekali guys. Ini tidak bisa diganti apa ya? Ntar guys. Wah, tidak bisa diganti guys. Ya sudah kalau begitu, kita jalan dengan asap hitam saja guys ya. Kok berhenti? Inilah Upin guys. Wow, banyak asap hitam. Wih, ini motornya Ducati ternyata guys. Motor Ducati ini teman-teman. Wow, gokil. Ayo kita keliling kota dengan motor ini ya. Ini bukan motor Upin guys. Aku cuma pinjam di rumah teman guys ya. Tadi aku ke rumah teman si Fikri. Pas mau pulang, dia tidak mau antar Upin guys. Makanya aku pinjam motornya. Makanya kita jalan-jalan dulu sebentar sebelum kita balikin motornya guys. Iya kan? Hetngeng. Itu asapnya hitam sekali guys. Coba lihat. Waduh. Coba lihat Upin. Asap motor Upin kok hitam begini guys. Oke, kita pergi menuju ke jalan arah luar kota guys ya. Permisi Pak Polisi dan teman-temanku, tolong jangan menghalangi jalan Upin ya. Aku sedang buru-buru nih. Kita akan menabrak mereka yang menghalangi jalan Upin nih guys ya. Upin sedang sedang buru-buru guys. Jadi kita, Upin bisa nggak kita berhenti dan lihat? Wih, kendaraannya keren padahal kita cuman tidak bisa. Kok nggak bisa belok ya? Nggak bisa. Oh bisa guys. Ini dia asapnya terlalu hitam ya teman-teman ya. Waduh, ini asap motor Upin yang asap mobil hitam sekali guys. Wah, gokil, ini motor Ducati keren sekali guys ya. Gokil coy, mantap jiwa. Kita mencoba aja lagi, yuk coba Upin mundur dari sini. Gokil, asli bos. Senggol dong, let's go, kita jalan-jalan dulu guys ya. Memuaskan Upin kan lagi dapat motor baru nih, walaupun bukan punya Upin, walaupun minjem guys. Tetap saja happy ya kan. Nanti Upin akan coba. Upin kan banyak motor balap guys ya, cuman tidak ada yang punya stiker Ducati. Kita gampang aja guys, tinggal pasang stiker Ducati langsung mirip kayak motor ini. Tidak perlu sulit-sulit beli motor yang sama ya guys ya. Tapi sepertinya beda ya. Wah, ini lebih terlihat lebih keren. Ini seperti apa namanya, motor balap nih guys. Waduh, iya benar guys. Tuh lihat, seperti motor balap loh. Waduh, tapi kenapa asapnya hitam begini ya? Wah, apa belum diganti oli selama 50 tahun motornya? Belum diganti oli 50 tahun guys. Padahal kan motornya 10 tahun aja sudah tua ya. Ini mah 50 tahun. Oke, kita putar-putar kemana sekarang ya? Wih, hampir ditabrak coy. Untuk motornya cepet. Kita cari tempat loncatan yuk guys. Sekali-sekali motor orang kita pakai loncat. Bisa gak nih guys? Waduh, nanti aku dimarahin sama si Fikri lagi. Biarkan saja guys. Nanti kita ganti guys ya kalau motornya rusak. Upin kan sultan, jadi tidak usah khawatir guys. Tenang aja bos, kita bisa. Wih. Aduh, kok dia belok di tengah jalan begitu ya? Astaga naget. Bisa-bisanya mereka ini. Terserah gue mau jalan-jalan guys. Gokil kalian ya, semau hati kalian ya makai jalan. Waduh, bikin Upin hampir kecelakaan aja guys. Oke, di depan sana ada tempat loncatan guys. Kita coba loncat di situ dengan motor. Wow, tabrak guys dengan motor ini guys ya. Kita coba guys. Oke, ini tempatnya lumayan keren, estetik. Bentar. Bisa nggak kita mundur di sini biar kelihatan keren guys? Sabar. Dari sini dah. Nice, wih, gokil guys ya. Gokil coy.
Mantap bos, dari depan, dari belakang. Yoi, keren mah bos. Oke, untuk yang terakhir kalinya sekarang kita pakai loncat aja guys ya. Sekali aja, jangan banyak-banyak nanti motornya rusak ya kan. Nanti Upin harus ganti rugi lagi. Oke, let's go. Loncatan gokil Upin the best mah bro. Langsung kita gaskin. Waduh, ketabrak guys. Gokil. Oke. Ini dia loncatan cuy. Yah, kita kena apa tadi? Ya, loncatannya jadi pelan guys karena Upin nabrak sesuatu. Waduh, ya sudah tidak apa-apa guys. Kita harus segera balikin motornya. Kasihan nanti yang punya motor ya, motornya rusak. Sedih dia nanti. Oke guys. Let's go. Kita balik.